Yes bro, jadi BMW 430i yang kemarin warnanya hijau tua ya, setelah kita proses coating, setelah itu kita tunggu curingnya, habis itu kita wrapping dengan warna hijau stabilo ya, tapi bahasa teknikalnya itu acid gray, acid green ya. Jadi hijau ini kelihatan nyala dan benar-benar istimewa banget ya. Jadi ini menggunakan wrapping stiker dari KLT ya. Jadi dengan warna acid green ya. Dan pemasangannya pun benar-benar rapi ya. Jadi kita lepas semua partnya seperti biasa ya. Stop lamp, grill, bumper semua turun, handle, spion, stop lamp ya. Kita lepas semua part-partnya. Setelah itu kita wrapping, kita finishing, kita detailing. Setelah itu kita pasang lagi partnya, dan yang nggak kalah penting itu harus kelistrikannya ya. Jadi pada saat kita melepas part-partnya pasti akan ada terjadi muncul sensor-sensor yang akan nyala di dashboardnya lah, itu harus kita perhitungkan juga. Dan di mobil ini sudah kita setting ulang lagi, jadi aman semua ya. Jadi teman-teman yang punya mobil-mobil Eropa harap berhati-hati dalam melaksanakan pelepasan part-part di mobil tersebut ya. Dan di BJM clear, jadi kita sudah bisa semua mengatasi mobil-mobil Eropa. Oke, okay? Ya buat teman-teman yang mungkin hobi gonta-ganti warna, tapi nggak pingin kelamaan ya, dan hasilnya pun rapi seperti cat orisinil ya, pakai stiker yang baik, yang import, yang berkualitas, dan jangan lupa pasangnya di BJM. Oke? Ya, sekian review dari saya, semoga bermanfaat, dan kita tunggu kedatangan mobilmu di BJM Auto Workshop, One Stop Car Solution. Bye!